الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ini majlis yang ke-7 dari syarah kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah dari Doro Fikhi kita pada hari yang kedua ini. Pada majlis sebelumnya telah kita terangkan tentang kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya di penjelasan kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang dijelaskan itu adalah penjelasan global yang kita harapkan telah kita ambil darinya kaidah-kaidah di dalam penyebutan syarat-syarat salat, rukun-rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Walaupun dimaklumi di dalam sunnah-sunnah salat ada hal-hal lain yang belum kita rinci di sini. Ya. Dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan di kesempatan yang lain. Nah, tapi saya ingatkan di poin yang terakhir tentang pembahasan berzikir dengan kebaikan dunia dan akhirat, membaca doa dari kebaikan dunia dan akhirat. Ini banyak diterangkan di dalam hadith-hadith konteks doa yang dibaca. Apakah itu yang dibaca di dalam ruku, yang dibaca di dalam sujud, yang dibaca sebelum salam. Yang menunjukkan tentang pentingnya doa ini dan harusnya kita menghayati makna doa-doa tersebut. Sebab doa-doa ini termasuk hal yang membantu seorang itu khusyuk di dalam sholatnya dan lebih mengarahkannya kepada hakikat dan maksud dari ibadah sholat itu. Karena itu kita sholat 5 waktu dalam sehari disyariatkan sholat-sholat sunnah. Ini semuanya untuk menjaga hati seorang hamba senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau doa-doa tersebut diperhatikan, subhanallah, doa-doa yang sangat indah dan kebaikan-kebaikan yang sangat besar terdapat di dalam doa tersebut. Misalnya doa di belakang tasyahud sebelum salam yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, sungguhnya saya membalimi diriku yang kau baliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ampunilah saya dari pengampunan. Ampunilah saya dengan sebuah pengampunan dari sisimu. Rahmatilah saya, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha merahmati. Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi dari Syaddad bin Aus, riwayat An-Nasai, Nabi membaca di dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Yani doa ringkas tapi subhanallah. Doa ini di kuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah mengajarkan dalam doa, ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kekokohan dalam segala perkara, azimah, kekuatan, semangat di dalam petunjuk, menjalankan petunjuk, dan saya memohon kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Saya mohon kepadamu hati yang selamat, lisan yang jujur,
dan saya memohon kepadamu kebaikan apa yang engkau ketahui, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang engkau ketahui, dan saya mohon ampun kepadamu dari hal yang engkau tahu, maksudnya hal yang engkau tahu ada pada diriku, ya, dan saya jatuh di dalamnya. Ya, di dalam hadis Abi Hurairah juga riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan doa di dalam sujud, Allahumma ighfir lambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu, ya Allah ampunilah seluruh dosaku kasar maupun halusnya, awal maupun akhirnya, yang terang-terangan maupun yang dirahasiakan. Ya, dan doa yang diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, yang dimana Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka, wahai Mu'ad saya cinta kepadamu, fakul fi duburi kulli salatika, ucapkanlah di belakang setiap salatmu, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, hadits Mu'ad ini sahih, dan dari kebiasaan guru-guru kita yang memberikan ijazah-ijazah periwayatan, biasanya hadits ini dibacakan kepada kita. Kemudian beliau berkata, saya cinta kepada kalian, telah menceritakan kepada saya guru saya berkata kepada saya cinta kepada engkau, terus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini doa dibaca di akhir tasyahud sebelum salam menurut pendapat yang terkuat. Iya. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah, Nabi membaca di salat malam beliau, inni a'udzu bi ridaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asmaita 'ala nafsik. Jua doa yang sangat agung. Saya berlindung dengan ridamu dari kemurkaanmu, dan saya berlindung dengan afiatmu dari siksaanmu, dan saya berlindung denganmu dari engkau. Ya, sebab segala kebaikan datangnya dari Allah, dan kejelekan itu juga datangnya dari Allah. Kalau bukan Allah yang melindungi, siapa yang bisa melindunginya? Saya tidak bisa menghitung pujian terhadap engkau, terhadap engkau seperti yang engkau pujikan terhadap dirimu. Ya. Juga di dalam sahih Muslim dari hadits Ibn Abbas, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat dan sujud beliau, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'al li nura. Ya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam pendengaranku cahaya, di dalam penglihatanku cahaya, di kanan dan kiriku cahaya, di depan dan belakangku cahaya, di atas dan di bawahku cahaya, dan jadikanlah untuk cahaya. Ya, ini subhanallah, hal-hal yang sangat indah sekali kalau dicermati oleh seorang hamba dan dia giat membacanya di dalam sholatnya. Ya, dan lalai dari hal yang seperti ini kadang menyebabkan hamba itu banyak lalai di dalam sholatnya. Ya, kurang nikmat di dalam melaksanakan ibadah kepada Rabb-nya. Baik, di fasal berikutnya berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, fasalnya ini dalam mubtilat as-shalah, tentang pembatal-pembatal salat. Kata beliau, wa tabtulu as-shalatu bil kalami wa bil ishtighali bima laysa minha wa bi tarki syartin au ruknin amda. Ya, ada empat pembahasan dari uraian Imam Syaukani di sini. Pertama, berbicara dengan sengaja. Ya, apabila seorang berbicara dengan sengaja di dalam sholatnya, ini adalah hal yang membatalkan sholat. Karena itu Syaukani berkata, dan sholat itu menjadi batal dengan pembicaraan, dengan dia berbicara, sholatnya dianggap batal. Ya. Dan ini diterangkan di dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Zaid bin Arqam berkata, "Kunna natakallamu fi shalah, yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah.
kami dulu, ya, kata Zaid bin Arqam berbicara di dalam sholat. Seorang lelaki berbicara kepada temannya sedang ia dalam sholat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan qanitin. Ya, qanit ini banyak maknanya, tetapi mana yang diinginkan di sini adalah dalam keadaan kalian diam, tidak berbicara, khusyuk kepada Allah. Fa amara nabi sukut wa nuhina, ya, atau fa umir nabi sukuti wa nuhina anil kalam, kami pun diperintah untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Ya, ini dalil ya tentang haramnya berbicara di dalam sholat. Ya, dan dulu awal-awal Islam memang seperti itu. Ya, sampai Ibnu Mas'ud berkisah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dulunya kami memberi salam kepada Nabi, Nabi sedang sholat, Nabi jawab salam itu. Begitu kami kembali dari Najasyi, maksudnya setelah hijrah yang pertama, kami kembali, ya, kami memberi salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawabnya. Nabi tidak menjawabnya. Nanti setelah salam baru beliau apa? Menjawabnya, maksudnya begitu. Jadi kalau seorang diberi salam ketika dia sholat, ya, maka tidak dijawab. Nah, nanti dia jawab setelah dia sholat. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna fis sholati la syugla, sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat sibuk. Ya, sholat itu kesibukan yang sangat sibuk. Maka seorang tidak berbicara di dalamnya. Dan telah berlalu hadith Muawiyah bin Hakam As-Sulami, riwayat Imam Ahmad, Muslim An-Nasai dan Abu Daud. Teguran kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika beliau berbicara di dalam sholat. Kata beliau, inna hadhihi sholata, sungguhnya sholat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak pantas padanya ada pembicaraan dari manusia. Ya, innama huwa tasbihun wa tatbir wa qira'atil Qur'an, semuanya dia tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa berbicara dalam sholat itu hal yang terlarang. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau berbicara, kisahnya masyhur ya. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami bersin. Ya. Tidak ada yang menjawab. Dia berkata, alhamdulillah, tidak ada yang menjawab bersinnya. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami berkata kepada orang yang di sampingnya, kenapa kalian tidak ada yang menjawab bersin saya? Ya. Terus dia berbicara, ribut para sahabat. Akhirnya sebagian sahabat memukulkan tangannya ke paha mereka supaya Muawiyah bin Hakam ini diam. Maka setelah Muawiyah bin Hakam selesai sholat, kata Muawiyah bin Hakam, saya tidak pernah melihat seorang pendidik seperti Rasulullah. Saya tidak dimarahi, tidak pula dipelototi mata. Ya. Kemudian beliau berkata, diucapkanlah hadits ini. Jadi pembicaranya ditegur. Ya. Dan hal ini tidak membatalkan sholatnya, sebab ketika dia lakukan, dia dalam keadaan apa? Keadaan jahil. Ini menunjukkan kalau dia lakukan dalam keadaan dia tahu, itu adalah hal yang apa? Membatalkan sholatnya. Karena itu diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hal yang tidak didiamkan. Baik, kemudian kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, wabil ishtigali bima laysa minha, yang tidak boleh sibuk dengan hal-hal yang di luar sholat. Ya. Sibuk dengan hal-hal yang bukan dari sholat itu. Ya. Nah, di sini hal yang bukan dari sholat yang membatalkan kalau hal tersebut telah mengeluarkan dia dari hayat sholat, telah mengeluarkan dia dari ketentuan apa? Ketentuan sholat. Nah, misalnya orang sholat dia lagi menjahit, ya misalnya, atau lagi bikin kerajinan, ya, atau dia berjalan, ya dia sholat berjalan jauh sekali berjalannya. Ini bukan sholat lagi namanya, tapi orang berjalan. Ya kan begitu. Ya, demikian pula orang yang sholat tapi terlalu banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini perbuatan bukan dari sholat. Selain dari ada larangan dalam hal itu, dia telah melakukan gerakan-gerakan yang mengeluarkan dia dari penamaan sholat. Dan ini membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Adapun gerakan yang sedikit yang diperlukan, itu tidak dipermasalahkan. Gerakan sedikit yang diperlukan. Ya. Misalnya dia membawa anak kecil sholat, kemudian dia gendong misalnya, ya, ya diamkan, ini dalam masalah Nabi melakukannya. Dan Nabi pernah sholat di atas mimbar, ya, beliau naik di atas mimbar sholat di tangga kedua, ya, begitu beliau mau ruku, apa begitu mau sujud, beliau turun dari tangga, kemudian sujud di bawah,
Setelah selesai sujud, naik lagi, beliau naik tangga lagi. Ya. Ini ada keperluan, karena ingin memberi contoh kepada sahabat bagaimana apa? Bagaimana cara sholat itu, secara perbuatan. Nah, jelas ya? Maka boleh seorang ya naik di atas mimbar tersebut. Dan di sini Nabi melakukan gerakan, dan ini tidak bermasalah. Dan ketika Nabi SAW selesai sholat, ada anjing hitam yang berlalu. Beliau berlari ke depan supaya anjing hitam itu lewat di belakang beliau. Sebab kalau lewat di depannya, maka itu akan memutuskan apa? Memutuskan sholat. Jelas ya? Maka gerakan yang seperti ini diperlukan, tidak ada masalah. Ya, dalam keadaan sholat tiba-tiba ada kelajengking misalnya, ada ular, tidak ada masalah dia membunuhnya. Sebab ini dari kadar apa? Kadar hal yang diperlukan. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan pekerjaan yang mengeluarkannya dari sholat, ya, sementara sholat dia jalan sangat jauh sekali, atau sementara sholat ya dia lagi menjahit juga, ya, lagi bawa jahitan dia jahit. Ya ini hal yang membatalkan sholatnya. Kemudian di antara hal yang membatalkan sholat, Imam Syaukani sebut di sini, wabitarki syartin. Apabila dia meninggalkan syarat dari sholat. Setelah kita sebutkan ya, syarat itu adalah hal yang dibangun di atasnya keabsahan ibadah sholat itu. Kapan syarat ini hilang, maka itu akan membatalkan sholatnya. Demikian pula ruknin, dia meninggalkan sebuah rukun. Ya, apabila dia tinggalkan sebuah rukun, maka ini juga membatalkan sholatnya. Ya, tapi Asy-Syaukani memberikan catatan, amdan, dia tinggalkan dengan apa? Amdan, secara sengaja. Ya. Adapun kalau tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi rukun ini harus dia apa? Dia datangkan. Harus dia datangkan. Sebagaimana yang akan datang nanti di dalam pembahasan sujud sahwi, Nabi SAW sholat duhur, atau beliau di sebagian riwayat sholat, ya, beliau cuma sholat 2 rakaat saja. Harusnya sholatnya berapa? 4 rakaat. Beliau salam setelah itu. Beliau salam. Jelas ya? Maka yang ditinggalkan di sini 2 rukun sekaligus. Ya, 2 rakaat sekaligus. Berapa rukun di dalamnya yang ditinggalkan? Tapi berhubung hal ini bukan ditinggalkan dengan sengaja, maka Nabi menambah 2 rukun itu setelah itu sujud sahwi. Setelah itu beliau sujud sahwi. Jelas sampai sini? Nah, maka kalau tidak sengaja itu tidak ada masalah. Tapi rukunnya harus dia datangkan. Ya, harus dia datangkan. Kalau dia terikut di rakaat, dia harus datangkan 1 rakaat penuh. Harus datangkan 1 rakaat penuh. Ini kalau jarak antara sholatnya dan ketika dia ingat masih dekat. Tapi kalau misalnya saya sholat hari ini, ya besoknya saya baru ingat, oh kemarin saya lupa sujud kedua. Ya. Maka ini sholatnya harus diulang dari awal sampai apa? Sampai akhir, harus diulang. Jelas ya? Harus diulang dari awal sampai akhir. Nah, sebab yang namanya kewajiban, kalau kewajiban tersebut harus didatangkan, harus dia lakukan, maka itu tidak gugur kewajiban itu karena lupa dan karena apa? Karena lupa atau karena dia tidak sengaja. Tapi harus dia datangkan. Kapan dia ingat, maka wajib dia apa? Dia datangkan. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang pembatal-pembatal sholat. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, faslun. Fasal ini tentang sholat ahli al-adhar. Tentang sholat orang yang punya udur. Iya. Itu tanda kurung, saya sudah terangkannya dari awal bahwa apa yang ditanda kurung di judul-judul bab, itu tambahan dari kita sendiri yang menambahnya. Ya, kalau di asal bukunya, Imam Syaukani hanya menulis fasal, begitu saja. Ya, kalau lengkap tidak ada kurungnya, berarti memang di asalnya, di asal tulisan tangan beliau, memang tertulis seperti itu lengkap. Salat orang yang berudur. Imam Syaukani berkata, وَلَا تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَتَسْكُتُ أَمَّنْ عَجِزَ عَنِ الْإِشَارَةِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا وَيَصَلِّ الْمَرِيضُ قَائِمًا أَوْ قَائِدًا ثُمَّ عَلَى جَنْبٍ. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syarat kewajiban sholat. Ya, maksud dari syarat di sini bukan seperti yang telah diterangkan bahwa syarat-syarat sholat itu ada 8 atau ada 9 telah kita jelaskan. Apa ada 8 dari syarat-syarat sholat yang telah kita terangkan? Ya, syarat dari kewajiban sholat di sini
Maksudnya bahwa sholat itu diwajibkan terhadap orang yang mukallaf. Ya, tidak diwajibkan atas orang yang tidak mukallaf. Ini yang diterangkan oleh Syaukan. Nah, jadi orang yang mukallaf dialah yang wajib padanya sholat. Orang yang mukallaf yang dimaksud adalah orang yang apa? Orang yang muslim, aqil, dan mumayyiz, balik mumayyiz. Itu orang yang mukallaf. Adapun kalau dia bukan muslim, dia kafir, tidak ada kewajiban dia sholat, sebab kafir tidak diterima ibadahnya. Iya. Nah, tapi bukan artinya kalau dia tidak sholat, dia tidak dihukum pada hari kiamat. Ya, inilah letak kesialannya orang kafir. Kapan dia meninggalkan dari ibadah-ibadah, maka ibadah-ibadah itu tetap dibebankan padanya hari kiamat dan dia disiksa dengannya. Karena itu penduduk neraka ketika ditanya, sebagaimana dalam Al-Quran, masalaka kunti saqar. Kenapa kalian berada dalam neraka saqar? Apa jawabannya? Jawaban yang paling pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Ya, ya disiksa karena tidak apa? Tidak sholat. Jelas ya? Yang kedua adalah dia akil, berakal waras. Ya, ada pun orang yang waras, apa orang yang tidak waras, hilang akalnya, tidak ada kewajiban padanya, tidak ada kewajiban padanya udur dia tidak melakukan sholat. Ya, sebab sholat itu harus dengan ta'akul, dengan apa namanya, dia ketahui maknanya. Dan dari sini juga harus diketahui bahwa orang yang sholat dan dia tidak mengerti apa namanya, disibukkan dari sholatnya sehingga ya dia tidak sadar apa yang dia baca atau tidak, maka ini apa bisa membatalkan sholatnya. Jelas ya? Iya. Jadi orang yang punya akal, ya, adapun yang orang gila disebutkan di dalam hadis bahwa itu diangkat, ya, wala majnun hatta yufiq, dan tidak pula orang gila sampai dia sadar. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang mumayyiz, harus anak yang mumayyiz. Ya, anak yang mumayyiz, dan mumayyiz artinya adalah apa? Hah? Dia sudah bisa membedakan. Apa ketentuannya mumayyiz? Bagaimana cara mengukurnya? Hah? Dia sudah fahim al-khitab wa radd al-jawab. Itu ininya. Fahim al-khitab, kalau dibicarai dia paham apa yang dibicarai. Dan kalau dia menjawab, dia pandai menjawabnya sudah. Nah, itu mumayyiz namanya. Jelas ya? Nah, adapun anak yang belum mumayyiz, dia tetap diperintah sholat. Ya, sebab anak itu di umur 7 tahun sudah diperintah sholat. Di umur 10 tahun, ya, tidak apa-apa kalau perlu dipukul supaya dia apa? Dia sholat. Nanti begitu dia mumayyiz, ya, dia sudah apa namanya sampai ke apa namanya umur dia balik, maka dia wajib untuk menunaikan sholatnya. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang pembahasan yang kedua, orang yang tidak mampu sholat karena udur. Ya. Di sini maksudnya orang yang tidak mampu sama sekali untuk sholat. Di pembahasan. Adapun kalau dia mampu sebagian, maka dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang diterangkan di dalam hadits Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam Muslim. Imran bin Husain bercerita, kanat bi bawasir. Saya pernah terkena penyakit bawasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Maka saya bertanya kepada Nabi tentang salat. Faqala shalli qa'iman. Maka Nabi berkata, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambika. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka berbaringlah di atas rusukmu. Ya. Ini kemampuan, tidak mampu dia berdiri, dia duduk. Tidak mampu dia duduk, maka dia apa? Berbaring. Ya, dia berbaring. Alhamdulillah agama ini mudah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kalau dia tidak mampu berbaring di atas rusuknya, dia terlentang tidak apa-apa. Ya, dia terlentang tidak apa-apa. Kalau dia tidak mampu ya dengan keadaan terlentang, maka dia berisyarat, cukup memberikan apa? Memberikan isyarat. Nah, di sini Imam Syaukani mengangkat dua pembahasan. Yang pembahasan ini sebenarnya pembahasan
yang jarang terjadi. Tapi beliau terangkan, orang yang sama sekali tidak mampu berisyarat, ya, jelas ya, dia sudah lumpuh total sudah. Isyarat pun dia agak mampu berisyarat. Dia sholat atau tidak? Ya, jelas ya. Dia sholat atau tidak? Dia tidak bisa bikin apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Ya, Imam Syaukani di sini mengatakan gugur kewajiban sholat itu. Nah, gugur kewajiban sholat itu. Dan ini pendapat sebagian para ulama, ya, seperti Imam Syaukani dan selainnya. Namun yang benarnya di dalam hal ini perlu dirinci. Sebab sholat itu ada perbuatan dan ada apa? Ada ucapan. Ya, sholat ada perbuatan dan ada apa? Ucapan. Ya, semampu mungkin dia lakukan apa yang dia mampu. Ya, dia lakukan apa yang dia mampu. Fattakullaha mastata'atum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau dia lumpuh misalnya, semua badannya enggak bisa bergerak, tapi lisannya bisa berbicara, maka cukup dia, ya, takbir, membaca, apa yang bisa dikerjakan oleh lisan dia kerjakan. Jelas ya? Apa yang dikerjakan oleh lisan dia kerjakan. Kalau dia enggak mampu, semuanya lisannya juga enggak mampu bergerak, ya, maka diketahui bahwa sholat itu perbuatan dan pekerjaan diiringi dengan apa? Diiringi dengan niat. Maka cukup di dalam hatinya dia berniat, meniatkan di dalam hatinya, maka itu sudah cukup. Jelas ya? Kalau dikatakan gugur sama sekali, ini tidak tergambar ya. Tidak tergambar ada orang yang dikatakan sama sekali tidak gugur. Kecuali kalau memang dia apa? Ya, dia tidak sadarkan diri seperti dia keadaan kedua. Tidak sadarkan diri sampai keluar waktunya. Ya. Maka tidak sadarkan diri ini sampai keluar waktunya, ini dilihat. Kalau tidak sadarkan dirinya karena pingsan, maka dia tetap mengganti sholatnya. Kalau dia tidak sadarkan diri karena dia gila, hilang akalnya, maka ini tidak ada memang kewajiban sholat. Tapi kalau dia pingsan, ya, ada orang yang pingsan misalnya, sakit, ya, dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari, ya, sampai kemarin saya ada baca di berita, ada orang yang sudah terbaring di rumah sakit berapa, 22 tahun kalau gak salah, ya, 22 tahun baru dia sadar, setelah 22 tahun, ya, baru sadarkan diri. Ya, orang yang seperti ini misalnya 22 tahun gak sadarkan diri, bagaimana sholatnya? Ya, jawabannya seluruh sholatnya yang lalu itu dia ganti. Sebab dia bukan orang yang apa? Hilang akal, tapi tidak sadarkan diri. Orang yang tidak sadarkan diri, walaupun sudah keluar waktunya, dia dihukumi sama dengan orang yang apa? Orang yang tidur, atau orang yang lupa dari sholatnya. Dan ini sholatnya kapan dia ingat? Maka dia ganti secara berurut, sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Sampai selesai kewajibannya. Jelas ya? Ini mengangkat kewajiban dan juga akan memperbanyak, ya, tetap menjaga amalannya, tetap menjaga amalannya, ya. Dan sebagian orang mengatakan, oh ini berat. Nah, ini berat. Ya, justru kalau dipikir sebenarnya, kalau dia tidak lakukan, dia akan luput dari sejumlah kebaikan dan amalan salih. Ya, maka di sini dari hikmah syariat tentang wajibnya seorang itu, ya, mengganti apa yang dia luput darinya. Iya, jelas ya. Baik, kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yusalli al-marid qa'iman aw qa'idan aw ala jamb. Ya, orang yang sakit dia salat berdiri atau duduk atau dengan berbaring di atas rusuknya. Ini telah kita terangkan ya tadi hadisnya. Hadis siapa tadi? Hadis Imran bin Husain. Nah. Baik, selesai sudah fasal tentang ahlul adar, orang-orang yang mempunyai udzur. Ya, sebenarnya orang yang mempunyai udzur di sini pembahasannya banyak. Cuma Imam Syaukani memecahnya menjadi banyak pembahasan. Ya, udzur itu beraneka ragam. Ada yang udzur karena sakit, ada udzur karena safar, ada udzur karena khauf, karena rasa takut. Ya, jelas ya. Dan ada udzur-udzur yang lainnya. Tapi di sini beliau, ya, karena salatul khauf ada pembahasannya sendiri, beliau bahas di salatul khauf. Tentang safar ada salat musafir beliau terangkan. Ya. Ada sholat musafir beliau terangkan. Nanti di Jumat juga akan diterangkan sebagian hal. Karena itu beliau hanya menyimpulkan hal yang terpenting saya yang perlu dibahas di sini. Jelas ya, di pembahasan yang lainnya dimasukkan di bab-babnya sendiri. Nah, ini dari apa namanya ijtihad seorang alim dalam menentukan tertib masail-masail. Ya, tapi yang repot kalau seorang penuntut ilmu misalnya dia baca di buku lain, ternyata pembahasan sholat yang orang punya udzur panjang sekali. Ya, kenapa Imam Syaukani pendek sekali pembahasannya? Oh, ini berarti Imam Syaukani kurang pengetahuannya. Ya. Oke, ini adalah
orang yang terlalu lancang menghukumi para a'immah. Ya, dan ini subhanallah kita ditimpa musibah dengan orang-orang yang seperti ini jenisnya di masa ini. Ya, di apalagi di pembahasan-pembahasan hadis, ya, sering kita kesal membaca buku, ya, ditahqiq oleh muasir baru hidup di masa ini. Ya, datang tiba-tiba dia berkata Ibnu Hajar telah keliru dalam hal ini. Ya. Telah keliru di dalam hal ini. Ya, kita katakan manusia tidak ada yang selamat dari kesalahan, betul itu. Ya. Tapi cara mengatakan Ibnu Hajar itu keliru juga adalah hal yang keliru. Ya. Dia katakan ini hadis oleh Ibnu Hajar dikatakan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Saya periksa dicetakan An-Nasa'i tidak ada riwayat ini. Ya, berarti Ibnu Hajar keliru. Ya. Ini keterlaluan namanya. Ya. Dia baru hidup di masa ini, Sunan An-Nasa'i juga ya. Belum tentu dijamin semuanya sampai kepada dia. Ibnu Hajar melihat Sunan An-Nasa'i yang mana? Beliau ini membawakan riwayat dengan sanad-sanad. Ya. Berbeda dengan dia muasir cuma baca buku-buku yang dicetak, tiba-tiba dikatakan Ibnu Hajar keliru. Tidak ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Ini terlalu lancang namanya. Maka hal yang seperti ini jangan seorang penuntut ilmu itu beretika dan beradab ya terhadap seorang alim. Ya, dia pandai memberikan udur, pandai memberikan apa namanya? Jalan keluar, ya. Itulah sebenarnya pentingnya ilmu. Dan itulah saya katakan pentingnya mempelajari fikih dari awal sampai akhir supaya wawasan seorang itu terbuka, luas wawasannya. Beda orang yang memahami fikih kitab thaharah misalnya, ya. Dia hanya itu saja yang dia ketahui. Dengan orang yang telah memahami seluruh fikih dari awal sampai akhir, beda dia dalam melihat wawasan di dalam membahas pembahasan-pembahasan fikih tersebut. Ya. Baik, selesai sudah ya bab tentang salat ahlil adar. Kemudian di bab berikutnya kata Syaukani rahimahullah, bab salat tatawu. Bab tentang salat tatawu, yaitu tentang salat sunnah. Ya, tentang salat sunnah. Nah, di sini Imam Syaukani menyebutkan sejumlah salat sunnah. Nah, yang pertama beliau sebutkan sholat rawatib. Ya, kita pecah dari 5 pembahasan sholat rawatib ini. Kemudian berikutnya beliau sebutkan sholat duha. Setelah itu beliau sebutkan sholat al-lail. Kemudian setelah itu beliau sebutkan sholat witir. Ya, ini tidak dicatat di sini, harusnya diletakkan di ke-8 sholat witir. Kemudian yang ke-9 salat tahiyatul masjid, yang ke-10 salat istikharah, dan yang ke-11 adalah 2 rakaat antara adzan dan qamat. Antara adzan dan qamat. Ya, baik. Ini 11 salat sunnah disebut oleh Imam Syaukani. Yang pertama rawatib zuhur. Imam Syaukani berkata, "Hiya arba'un qabla adh-dhuhri wa arba'un ba'dahu." 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah apa? Setelah zuhur. Baik, tentang 4 rakaat ini, pertama saya bawakan dulu riwayat-riwayat. Ya, sebab banyak riwayat tentang sholat apa? Sholat rawatib ini. Di antara riwayat tersebut hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhur." Saya hafal dari Nabi 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'da adh-dhuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi ini Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat apa? Setelah duhur, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum ba'dal maghrib, rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaat ini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, rakaat ini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Ya, semuanya berapa? 10 rakaat. Ya, ini hadits Ibnu Umar. Nah, di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, haditsnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, tapi dengan maknanya, ya, tapi di dalam riwayat Muslim disebutkan sebelum duhur 4 rakaat, ya, sebelum duhur 4 rakaat. Jadi sebelum duhur 2 rakaat, ini dalam riwayat Tirmidzi. Kalau dalam riwayat Muslim 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Jadi kalau dalam hadits Aisyah ini jumlahnya berapa rakaat? 12 rakaat. Kalau hadits Ibnu Umar pertama jumlahnya 10 rakaat. Ya, dalam hadits Ummu Habibah riwayat Muslim, Ahmad dan Imam 4, Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadits ini. Ya, beliau berkata, "Man shalla min yawmin wa lailatin 12 sajadatan siwa al-maktuba bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat dalam sehari dan semalam 12 rakaat, 12 rakaat, ya, selain dari sholat wajib, maka akan dibangun untuknya apa? Rumah di sorga. Nah,
Ya, 12 itu yang disebut dalam hadis Aisyah, dan juga dalam hadis Ummu Habibah yang lainnya beliau terangkan, ya, kata beliau, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhr wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan untuknya apa? Neraka. Kalau begitu rawatib duhur ada 3 kaifiat. Bisa 2 rakaat sebelum duhur, bisa 2 rakaat setelah apa? Setelah duhur. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh 4 rakaat sebelum duhur, boleh 2 rakaat setelah apa? Setelah duhur. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah apa? Setelah duhur. Ini 3 riwayat. Semuanya sahih. Ini rawatibnya apa? Duhur. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa arba'un qabla al-asr, 4 rakaat sebelum asar. Ya, dalilnya 4 rakaat sebelum asar adalah hadis Ibnu Umar riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asr arba'an. Ya, Allah merahmati seorang hamba, dia salat sebelum asar 4 rakaat. Dia salat sebelum asar berapa? 4 rakaat. Allah merahmatinya. Iya. Ini lain lagi hadits Ibnu Umar ini. Dan hadits Ibnu Umar ini haditsnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, ya, rahmatullahi alaihim jami'an. Nah, baik, ini salat apa? Salat asar. Ya, kemudian kata Syaukani, warakaatani ba'dal maghrib. Ini rawatib maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Dan ini diterangkan dalam hadits Ibnu Umar, hadits Aisyah yang telah kita bacakan. Baik. Kemudian waraka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah apa? Setelah isya. Ini juga ya telah kita terangkan hadisnya dari Ibnu Umar dan hadis Aisyah. Kemudian dan 2 rakaat itu rawatib isya tadi ya. Waraka'atani qabla al-fajr. Ya, ini yang kelima, rawatib salat subuh. 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Iya. 2 rakaat sebelum subuh ini terangkan dalam 2 hadis yang kita bacakan tadi, dan juga ada hadis-hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya. Sehingga dari seluruh rawatib yang paling utama adalah ini. Yang paling utama adalah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tidak pernah beliau menjaga salat sunnah yang lebih kuat penjagaannya daripada pelaksanaan 2 rakaat apa? 2 rakaat subuh. Dan di dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan apa? Dan seisinya. Ya, subhanallah. Bagaimana ibadah-ibadah itu nilainya? Ya. Nah, nikmatnya ibadah itu tidak ada apa? Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dunia tidak ada harganya. Ini kalau sholat sunnah seperti ini, ibadahnya, pahalanya sedemikian rupa, kira-kira sholat wajibnya bagaimana? Kalau dia menjaga sholat wajib, ini mimbabit tambih namanya dalam syariat. Sebab syariat kita kadang mentambih, mengingatkan sebuah ibadah, ya, dia disebutkan keutamanya, ingin diingatkan bahwa ibadah yang lebih penting daripada itu, dia pahalanya lebih apa? Lebih besar. Pahalanya lebih besar. Nah, maka menjaga kewajiban, itu adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Kemudian, selesai sudah dari rawatib apa? Subuh. Yang keenam, salat duha. Kata Syaukani, wa salatu duha, dan disunnahkan juga salat duha. Ya, tentang salat duha ada beberapa riwayat yang menjelaskannya, di antaranya hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salat. Ya, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, bi siami salatati ayyam, berpuasa 3 hari. Fi syahrin, dalam setiap bulan. Ya, sebab setiap hari ini dihitung untuk apa? 10 hari. Jadi kalau dia puasa 3 hari, seakan-akan dia berpuasa apa? 1 bulan. Ya. Dan 3 hari ini boleh 3 hari ayyamul bid, ya. Dan boleh 3 hari lain di mana saja dia lakukan, apakah di awal bulan, di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan. Ya, kemudian waraka'atai adh-dhuha, 2 rakaat duha. Ini yang dimaksudkan di sini. Salat 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan saya melakukan witir sebelum saya tidur. Ya, jelas ya di sini 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, salat apa puasa 3 hari dalam sebulan, salat duha dan salat witir dan salat witir. Kemudian di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha 4 rakaat, dan beliau menambah apa yang beliau inginkan.
sekian. Dan dalam hadits Ummu Hani, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau melakukan salat duha 8 rakaat. Dan tambahan di dalam hadits Aisyah, beliau tambah apa yang beliau inginkan. Ini menunjukkan bahwa salat duha itu tidak terbatas pada 8 rakaat. Memang kebanyakan yang warid 8 rakaat. Ya, tapi kalimat dia tambah berapa yang dia inginkan, ini menunjukkan boleh menambah. Boleh menambah. Dan salat duha ini, ya, dia adalah salat yang punya keutamaan. Punya keutamaan. Dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya keluar ke Quba dan penduduk Quba sedang salat duha. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul awabin. Itu adalah salatnya al-awabin, orang-orang yang bertobat. Ya. Idza ramadat al-fisal min ad-duha, apabila sudah mulai terik matahari itu di waktu duha. Itu adalah salatnya al-awabin, orang-orang bertobat. Inilah yang syah dalam salat al-awabin. Ingat ya, kalimat salat awabin itu banyak penggunaan istilahnya. Ada yang menggunakan istilah salat awabin untuk orang yang melakukan salat maghrib, setelah maghrib dia lakukan salat sebanyak-banyaknya sampai isya. Ya, ini kadang kita lihat di sebagian masyarakat. Ya, saya sangat ingat kejadian ini sebab dulu saya pernah di sebuah kampung. Ya. Saya heran melihat ada orang habis sholat maghrib, ya, dia sholat terus sampai isya, ya. Terus saya ingat kejadian ini, karena waktu itu saya tanya-tanya sholat apa itu nggak ada yang tahu, ya, makanya melekat di ingatan saya. Ya, akhirnya subhanallah, Allah berikan taufik. Setelah itu kita tahu bahwa itu yang disebut oleh orang-orang dengan nama sholat al-awabin, dan itu sumbernya dari hadits yang lemah, dari hadits yang lemah. Jelas ya. Adapun yang kuat sholat al-awabin inilah sholat duha disebut dengan nama sholat al-awabin. Baik. Jadi sholat duha punya keutamaan, tapi dia kata para ulama bukan dikatakan sunnah muakkadah. Ya, bukan dikatakan sunnah muakkadah. Dia sunnah, tetapi tidak sama dengan yang lainnya yang sangat ditekankan. Ya. Baik. Dan ada pembicaraan yang panjang tentang sholat duha ini. Apakah dia sunnah yang harus dilakukan terus menerus atau tidak? Ya. Apakah dilakukan kadang-kadang sekali-sekali? Ya, namun bagi siapa yang melakukannya tiap hari, insyaallah taala tidak ada masalah. Insyaallah taala tidak ada masalah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah salat lail. Ya, salat lail kata Imam Syaukani wa salatul lail, dan salat malam. Ini disunnahkan salat malam. Nah, salat malam masuk juga di dalamnya sebenarnya salat witir. Namun kita khususkan pembahasan khusus di ke-8 tentang salat witir. Salat witir adalah hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari salat lailnya itu yang paling afdalnya adalah witirnya. Sebab ini yang dijaga oleh Nabi sampai beliau perjalanan pun beliau tidak tinggalkan. Beliau tidak meninggalkannya. Adapun salatul lail ini adalah salat yang sangat afdal. Sampai dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Adalah salat apa? Salat malam. Nah, dan sholat lail ini tercakup dalamnya witir, dia dihitung witir, dia dihitung tahajud juga, dan di Ramadan, di sholat tarawih dilakukan secara berjamaah juga dihitung sholat lail. Masuk dalam penamaan apa? Umum, sholat lail. Iya, dan semuanya punya keutamaan. Ya, adapun witir, dan sholat lail ini, kata Syaukani, wa aktaruha salasata asyara raka'ah. Paling banyaknya 13 raka'at. Ya, ini paling banyak yang warid. Sebab dalam hadits Aisyah diterangkan berapa 11 rakaat. Ya, dan Aisyah sendiri sudah menyebutkan bahwa Nabi ketika melakukan salat lailnya beliau buka dengan 2 rakaat ringan. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 13. Ya, karena itu tegas dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi melakukan salat malam 13 rakaat. Ya, dan tidak ada penukilan yang syah dari Nabi salat malam lebih dari 13 rakaat. Ya, adapun hadits yang mengatakan 20 rakaat itu haditsnya lemah. Haditsnya apa? Haditsnya lemah. Menurut haditsnya lemah, ya, di kalangan muhakkikin dari ahli hadis. Ya. Bersamaan dengan itu, walaupun kebanyakan yang dinukil 13, maka bukan artinya salat malam terbatas pada berapa? 13 saja. Boleh lebih daripada itu, tidak ada masalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hadits yang mutlak, ya. Nah, dengan hadits yang mutlak yaitu hadits Ibnu Umar dan juga hadits Aisyah dan riwayat Muslim, salatul laili matna matna. Salat malam itu berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Kalimat 2 rakaat, 2 rakaat ini umum. Berapa saja yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun menetapkan di atas sebuah angka, maka paling banyaknya Nabi 13 rakaat.
Ya, jadi kalau ada yang mau sholat 17 rakaat, 21 rakaat, 31 rakaat, 37 rakaat, tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Tapi kalau dia continue misalnya 21, ini kita katakan itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Sebab haditsnya tidak kuat. Kalau ada yang continue 27, ini juga tidak disyariatkan. Tapi kalau dia continue 13, tidak apa-apa. Sebab Nabi melakukannya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia kadang 17, kadang 21, dan seterusnya, itu boleh saja. Ya, walaupun paling afdalnya seorang terbatas 13, ya, continue melakukannya, itu lebih afdal baginya. Itu lebih utama baginya. Ya. Tentang sholat witir, di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Umar berkata, "Ija'alu akhir salatikum bil-lail witra." Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sebagai sholat witir. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari sebagai sholat witir. Witir itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, sebagian para ulama memandang bahwa witir itu wajib hukumnya. Namun itu pendapat yang tidak begitu kuat. Yang benarnya bahwa witir adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan dia wajib itu hanya untuk Nabi SAW. Nabi wajib melakukan sholat witir. Ya, wajib melakukan sholat witir. Karena itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya. Dan sholat witir ini dilakukan antara sholat isya sampai sholat subuh. Ya. Dilakukan antara sholat isya sampai kapan? Sampai sholat subuh. Itu waktu pelaksanaan sholat witir. Nah, witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Ya. Jelas ya? Itu witir. Ya. Semuanya ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, selesai sudah sholat lail dan sholat witir. Yang ke 9, sini tertulis 8 ya, kita sudah berbagi tadi. Yang ke-8 harusnya apa? Sholat witir. Yang ke-9, sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid, dari sholat yang disunnahkan dan dianjurkan. Nah, menurut kebanyakan para ulama. Dan sebagian para ulama memandang bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya. Dalil tentang syariatnya adalah hadis Abu Qatadah riwayat Al-Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Hadis ini perintah. Ya. Terdapat di dalamnya larangan duduk sampai dia salat apa? 2 rakaat. Karena itulah para ulama memandang hal ini adalah hal yang apa? Hal yang wajib. Ya, hal ini adalah hal yang wajib. Karena wajibnya ada Nabi sedang khutbah, orang datang, beliau tegur untuk melakukan apa? 2 rakaat. Ya. Nah, dan ini pendapat tentang wajibnya ini yang dikuatkan oleh sebagian dari guru-guru kita seperti Syekhuna Syekh Mukbil berpendapat tentang wajibnya. Demikian pula Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi juga berpendapat tentang wajibnya. Ya, walaupun kebanyakan ulama kita di masa ini memandang hal itu adalah hal yang sunnah. Ya. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu wajib. Nah, dan bagi siapa yang berpendapat tentang sunnah, cukup dia tahu di sini bahwa adanya orang yang berpendapat itu wajib, ini menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid ini bukan hal yang patut disepelekan. Ya, harus dari hal yang hendaknya diperhatikan dan dijaga. Iya. Baik, kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-10, salat istikharah. Kata Syaukani rahimahullah, wal istikharah, dan salat istikharah. Ya, salat istikharah ini diterangkan dalam hadis Jabir riwayat Al-Bukhari. Ya, di riwayat Al-Jamaah kecuali Imam Muslim. Ya. Riwayat Al-Jamaah kecuali Imam Muslim. Jabir berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami salat istikharah pada segala perkara. Ingat dia salat istikharah ini pada apa? Segala perkara. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana kami diajari sebuah surah dari apa? Dari Al-Qur'an. Ya, Nabi bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fariidhah." Apabila salah seorang dari kalian hamma ingin melakukan sebuah perkara. Ini menunjukkan hamma sudah ada niat yang dia lakukan. Ya, dan ini harusnya meluruskan pemahaman sebagian orang yang menyangka bahwa salat istikharah itu adalah salatnya orang-orang yang bingung. Ya. Jadi kalau dia bingung menentukan pilihan, barulah salat apa? Salat istikharah. Ini salah paham. Ya.
Istikharah itu justru dia sudah punya pilihan. Dikatakan idza hamma ahadukum, dia sudah apa? Berniat melakukan sesuatu. Maka dia sholat istikharah. Kalau memang niatnya itu adalah hal yang baik, Allah berkahi jalannya. Kalau hal yang tidak baik, maka dengan sholatnya ini, dia akan dipalingkan dari hal tersebut dan diberikan pilihan yang terbaik. Ya, demikian ya. Kalau dia ragu, maka caranya dia meminta pertimbangan. Ya, minta pertimbangan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya kemampuan di bidang yang dia ragu di situ. Dia minta pertimbangannya. Nah, setelah banyak pertimbangan-pertimbangan, dia sudah memilih sesuatu yang dia bingung, sudah tetap di atas satu hal itu, maka dia melakukan sholat istikharah untuk itu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ini sebenarnya hakikat dari istikharah. Hakikat dari istikharah. Ya. Karena itu kalau misalnya ada sebagian orang, ya, dia bingung kemudian melakukan sholat istikharah. Ya. Nah, terus bingung, bingung dan bingung terus, nggak ada selesainya. Maka jangan salahkan hadisnya, tapi salahkan bahwa dia kurang memahami sebenarnya apa yang disebut istikharah. Kalau dia bingung, dia tanya kepada orang yang punya keahlian. Orang yang punya keahlian dalam hal yang dia bingung di hal tersebut. Apa saja? Dalam perkara apa saja? Baik. Jadi apa yang dibaca dalam istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, disebutkan perkaranya. Anna hadzal amra. Ya kalau dia sebut misalnya istikharahnya karena dia mau nikahi seorang perempuan, ya. Dia katakan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal zawaj, ya misalnya. Ya, atau anna zawaji laha misalnya. Ya. Ini contoh ya. Ya, khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ya. Wa akibati amri. Ini boleh sampai situ dia baca dan boleh dia ganti. Ya, ajili amri au ajilihi. Ya. Boleh dia ganti. Ya, fi dini wa ma'ashi wa ajili amri wa ajilihi. Ya, seperti itu. Taqdirhu li, maka takdirkanlah ini untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah saya dalam perkara itu. Wa barik li fihi, dan berkailah saya dalam hal itu. Kalau memang itu baik. Iya kan? Iya. Jadi ini nampak bahwa hal yang dia ingin pilih, minta pilihan dari Allah, hal yang sudah dia apa? Ingin dia lakukan. Jadi kalau dia masih bingung, masih disebut dua-duanya. Iya. Tidak ada di dalam pengajaran doa, ya Allah saya bingung antara dua hal, pilih kalau saya salah satu dari keduanya. Iya, tidak ada di dalam penyebutan doa ini. Jelas ya, tapi dia sudah sebut satu perkara yang dia akan lakukan. Ya kalau memang itu baik, ya Allah takdirkanlah hal itu untukku. Mudahkan saya kepadanya dan berkahi saya dalam hal itu. Kalau memang itu baik. Ya. Kelanjutan doa, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri, atau dia katakan syarrul li fi dini wa ma'ashi wa ajili amri wa ajilihi. Ya. Fasrifhu anni, maka palingkanlah saya darinya. Wasrifhu fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkanlah saya darinya atau palingkanlah dia dari saya dan palingkanlah saya darinya. Waqdir li al-khaira haitsu kana, dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma ardini bihi, kemudian berilah saya keridhaan terhadap perkara yang kamu pilihkan itu. Ya, jelas ya? Nah, di sini letak indahnya salat istikharah. Tapi ini subhanallah dari sunnah yang ya banyak orang melalaikannya. Ya harusnya setiap orang yang melakukan apa saja dia sudah siap melakukan perkara, ya ingin melakukan ini, melakukan itu, ya dia melakukan salat istikharah. Tapi subhanallah, kadang kita kurang mengamalkan dan kurang memperhatikan tuntunan-tuntunan. Ya, padahal subhanallah kalau kita lakukan tuntunan-tuntunan tersebut, banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Baik, jadi ini salat istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah dua rakaat bukan wajib. Ya. Kalau misalnya orang sudah salat istikharah sekali, dia mau ulangi lagi tidak ada masalah. Boleh dia ulangi. Ya. Ya, tidak ada larangan untuk mengulanginya. Baik, kemudian yang terakhir di sini yang ke-11, dua rakaat antara adzan dan qomat. Asy-Syaukani berkata wa rakaatani baina kulli adzanin wa iqamah, disyariatkan dua rakaat antara adzan dan qomat. Semua salat antara adzan dan qomat disyariatkan salat apa? Dua rakaat. Kalau duhur ada rawatib sebelum duhur. Ya, itu jelas. Asar juga ada rawatib sebelum asar. Untuk maghrib dan isya tidak ada rawatibnya. Tapi ada dua rakaat antara apa? Antara adzan dan qomat. Ya, jelas ya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mughaffal riwayat al-Jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adanaini salatun." Ya, tiga kali beliau sebutkan, yang ketiganya beliau berkata liman syaa. Antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan qomat, ya. Ada salat.
Ya, ada sholat. Dalam riwayat yang lain rakaatan, ada dua rakaat. Ya, tiga kali beliau ucapkan. Di kali yang ketiganya beliau katakan, bagi siapa yang ingin melakukannya. Bagi siapa yang ingin melakukannya. Jelas ya? Makanya menunjukkan tentang disyariatkannya. Dan dua rakaat ini sudah gugur kalau dia melakukan rawatib. Ya, misalnya saya sebelum duhur, saya datang. Saya belum tahiyatul masjid. Karena ada tahiyatul masjid, ya. Ya. Pas antara adzan dan qomat. Berarti ada dua rakaat antara adzan dan qomat. Saya pas setelah wudu. Ada dua rakaat setelah apa? Setelah wudu, tiga. Ya. Saya ingin melakukan rawatib dua rakaat sebelum duhur. Berarti sudah berapa? Empat niatnya. Ya, empat hal ini, bolehkah dia niatkan seluruhnya dua rakaat dia lakukan, dia niatkan seluruhnya empat? Hah? Atau harus dia sholat delapan rakaat? Dua, 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 dua. Ya. Jawabannya, dia boleh melakukan dua rakaat dengan empat niat sekaligus. Enggak apa-apa. Jelas ya? Yang jelas, harus dia niatkan. Innamal a'malu binniat. Kenapa saya katakan boleh? Sebab dari ini dari ibadah yang mungkin untuk saling dimasukkan. Ya. Jelas ya? Ibnu Rajab pada pembahasan di Qawaid Fiqhiyah, beliau menyebutkan syarat ibadah itu kapan bisa digabungkan dengan satu niat. Ya. Cara menggabungkannya, ibadah itu bisa digabungkan dengan satu niat kalau ibadah itu jenisnya sama. Ya, kan semuanya berkata dua rakaat. Ya, sebelum duduk tahiyatul masjid dua rakaat. Ya. Antara adzan dan qomat dua rakaat. Setelah wudu dua rakaat. Kan semuanya dua rakaat. Kapan dia melakukan dua rakaat, maka itu sudah apa? Sudah cukup untuk semuanya. Sisa dia niatkan saja. Sisa dia niatkan. Tidak ada masalah insyaallah. Jelas ya? Yang jelas jenisnya sama, sifatnya sama, dan bisa saling dimasukkan antara ibadah tersebut. Ya. Itu dari syarat-syarat yang disyaratkan tentang bolehnya menggabungkan dua ibadah. Demikian pula misalnya di hari Jumat, seseorang ingin mandi Jumat, dan seorang itu junub. Ya, dia niat sekaligus mandi junub dan mandi Jumat. Ini boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Innamal a'malu binniat. Ya, dan di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, man ghassala yawmal jum'ah ghassal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi jenabah. Ya, ini ada dua penafsiran di kalangan ulama yang mengatakan siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi orang janabah. Dari mengatakan siapa yang mandi pada hari Jumat betul-betul dia mandi Jumat sekaligus mandi jenabah. Ya. Sebab memang pada hari Jumat, ya, bagi suami istri disyariatkan untuk melakukan sesuatu yang dengannya mereka mandi. Ya. Jelas ya? Nah, sehingga ketika dia mandi Jumat sekaligus diniatkan dengannya mandi apa? Mandi janabah. Iya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang salat tatawu. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, bab salatil jamaah. Bab tentang salat jamaah. Iya. Sini panjang pembahasan salat jamaah ini, ada 20 pembahasan. Yang kita akan uraikan di sini dari ucapan Imam Syaukani. Yang pertama, hukum salat berjamaah. Imam Syaukani berkata, hiya akadu minas sunan. Dia ini lebih penting daripada semua sunnah-sunnah. Ya, jadi salat berjamaah itu menurut Imam Syaukani sunnah yang paling muakkad. Sunnah yang paling muakkad. Ya, ini pendapat Imam Syaukani dan ini memang pendapat ya banyak dari ulama bahwa salat berjamaah itu hukumnya bukan wajib tapi dia adalah sunnah apa? Sunnah muakkadah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yang benarnya bahwa salat berjamaah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya, dalil-dalil tentang wajibnya sangat banyak sekali. Di antaranya hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak melakukan salat berjamaah. Kata beliau, askalu salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Ya, salat yang paling berat terhadap kaum munafikin salat isya dan salat apa? Salat subuh. Ini maksudnya secara berjamaah. Law ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Andai kata mereka tahu bagaimana keutamaan dalam dua salat ini, mereka akan mendatangi melakukan dua salat ini walaupun merangkak. Kemudian Nabi berkata, walaqad hamantu an amura bis-salati fatuqam thumma amuru rajulan fayusalli bin-nas thumma antaliku ma'i birijalin ma'akum hazmun min hatabin ila qawmin la yashhaduna salata wa ahriqa alaihim buyutahum binar. Kata Nabi, sungguh saya ya apa sangat ingin melakukan ya sangat ingin memerintah seorang memerintah ditegakkan salat, lalu si perintah seorang menjadi imam
mengimani manusia. Lalu saya pergi membawa sekelompok lelaki dan mereka membawa kayu bakar. Kemudian kami bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa ini bukan sunnah muakkadah. Kalau sudah sunnah muakkadah, ya Anda sampai ke batasan harus diapa? Dibakar rumah-rumahnya. Ya. Jelas ya? Dan di antara hal yang lebih jelas lagi menunjukkan tentang ini juga adalah kisah Ibnu Ummi Maktum ya radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga datang dalam luar Al-Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang apa namanya lebih banyak rinciannya. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia berkata, ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya laisa liqa'idun yaquduni. Saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid." Ya. Nah, dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwa rumahnya di pelosok Madinah. Ya. Antara rumahnya dan antara masjid Rasulullah itu ada hutan. Ya. Ada hutan, khawatir binatang buas. Ya. Jelas ya? Jadi udurnya perhatikan. Dia buta. Ya. Udur pertama, udur yang kedua tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Udur yang ketiga rumahnya sangat jauh. Udur yang keempat melewati apa? Ya, hutan, khawatir binatang buas. Ya, kira-kira kalau udur ini ada di masa ini, ya. Jangan kayak seperti ini yang apa namanya? Masjid yang di apa namanya di ujung jalannya saya, wah ini terlalu jauh masjidnya. Ya. Subhanallah. Apakah Ibnu Ummi Maktum dapat keringanan? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya memberikan keringanan. Setelah itu dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya, "Hal tasma'u nida bis-shalah?" Kamu mendengar adzan untuk salat? Dia menjawab, "Na'am." Kata Nabi, "Fa'ajib." Kalau begitu jawab panggilan adzan itu. Ya. Subhanallah, disuruh menjawabnya. Ini andai kata tidak menunjukkan kewajiban, maka ini adalah hal yang apa? Ya, hal yang terlalu jauh dari pemahaman. Ya, karena itulah yang benarnya bahwa salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib, di dalamnya terdapat manfaat dan faedah yang luar biasa. Ya, bagi seorang muslim dan bagi kaum muslimin secara umum. Ya, di dalam mengikat kebaikan mereka, menjalin hubungan persaudaraan mereka dan tetap menjaga syiar-syiar Islam. Banyak sekali keutamaannya. Dan inilah yang dilalaikan oleh banyak masyarakat kita. Ya. Ya, lebih senangnya salat di rumah. Ya, lebih senang salat di rumah. Ya, kadang ada yang punya alasan-alasan, ya saya capek, ya baru datang ya dari kerja, ya. Kadang ada yang mengatakan, "Wah, saya salat di rumah lebih khusyuk saya rasa daripada ke masjid." Ya. Masjid sana banyak orang cerita, kadang ada yang merokok di masjid, ya. Dan seterusnya. Nah, tapi ini adalah hal yang keliru. Ya, harusnya diketahui bahwa salat berjamaah ini banyak sekali manfaatnya bagi seorang hamba. Banyak sekali manfaatnya bagi seorang hamba dan pahalanya tentunya adalah hal yang sangat besar, ya, bagi seorang hamba apabila dia melakukannya. Nah, salat berjamaah itu pahalanya 2 kali 27 derajat lebih tinggi daripada salat apa? Salat sendirian, sebagaimana yang telah syah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat. Baik, selesai sudah pembahasan yang pertama tentang hukum salat berjamaah. Yang benarnya salat berjamaah hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi kaum lelaki. Ya, adapun kaum perempuan, salatnya di rumah itu lebih apa? Lebih afdal dan lebih utama. Ya. Jangankan masjid kita, masjid Nabi saja, Nabi masih menganjurkan para perempuan salat di mana? Salat di rumah. Salatukunna fi buyutikunna khairun min salatikunna apa? Fi masjidikunna. Salat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian di masjid khusus untuk kalian. Ya. Dan salat kalian di masjid khusus untuk kalian itu lebih baik daripada salat di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka perempuan itu afdalnya dia salat di mana? Di rumahnya, di kamarnya. Ya. Salat sendiri itu lebih afdal baginya. Keutamaannya lebih utama, ya, bahkan lebih utama dari sholat di mana? Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hal yang diberikan kepada kaum perempuan, ya, diberikan pahala sedemikian rupa hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kaum perempuan mau keluar ke masjid, tidak boleh dilarang. Ya, sebab Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir di masjid-masjid Allah. Ya, tidak boleh dilarang kalau mereka mau keluar.
silakan keluar, tapi dengan hijab yang syar'i, dengan menutup aurat, ya, dengan menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian yang bisa menjadi apa namanya fitnah. Sebab perempuan yang memakai wangi-wangian berlalu di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ini Nabi telah berucap-ucapan yang sangat keras terhadapnya. Nah, dan ini juga harusnya menjadi pelajaran bagi kaum perempuan, ya, bahwa menutup aurat itu bukan di sholat saja. Ya, begitu mau sholat pakai kerudung, pakai ini, ya, semuanya tertutup. Tapi begitu selesai sholat, ya, jangankan tunggu di apa, jangankan di rumahnya, di masjid dia sudah buka, ya, kerudungnya. Ya, kemudian dia keluar tanpa memakai kerudungnya. Dan ini dari hal yang keliru, tidak seharusnya ini terjadi pada para perempuan kaum muslimin. Para perempuan kaum muslimin itu, mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijab yang syar'i. Ya, dijaga kehormatannya, dijaga kebaikannya, dan dijaga jangan sampai mereka menjadi fitnah untuk orang lain, menjadi fitnah bagi orang lain, dan menjadi tunggangan untuk syaitan di dalam menyesatkan manusia-manusia yang lainnya. Ya, wallahul musta'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan para kaum muslimat dari kaum mukminat. Ya. Baik, kemudian di sini diterangkan yang kedua, pembahasan yang kedua tentang kewajiban atau tentang keutamaan salat berjamaah. Ya. Keutamaan salat berjamaah. Ya. Saya sudah terangkan ya sebagian hadis yang menjelaskan bahwa salatnya seorang itu lebih baik daripada apa? Salatnya secara berjamaah lebih baik 27 kali lipat, 27 kali derajat dari salat apa? Salat sendirian. Itu lebih utama dan lebih afdal. Ya. Nah, dan ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan tentang hal itu. Pembahasan yang ketiga, bila jemaah lebih banyak, apakah salat berjamaah menjadi lebih utama? Jawabannya iya. Lebih utama. Karena itu Asy-Syaukani berkata, "Wa tan'aqidu bi-tsnaini, idza kathara al-jam'u kana thawabu akthar." Ya, kata beliau, salat berjamaah itu cukup dengan dua. Ya, jadi dengan dua orang sudah cukup salat apa? Salat berjamaah. Dan setiap kali jemaahnya lebih banyak, maka pahalanya lebih apa? Lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Nah, jadi di sini ada dua hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, salat berjamaah walaupun dua orang sudah dikatakan apa? Salat berjamaah. Karena itu dalam hadis Malik bin Al-Khuwairits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dan kepada teman beliau dua orang, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah fa adina wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma." Ya, apabila telah hadir salat, hendaknya kalian adzan dan qamat, dan salah seorang dari kalian berdua menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa berjamaah cukup dengan apa? Cukup dengan dua orang. Kalau jemaahnya lebih banyak, maka pahalanya akan lebih apa? Lebih banyak. Dan ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, ya, hadis 163, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Ya, hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalannya. Ya, salat seorang lelaki bersama lelaki yang lainnya dua orang, ya, itu lebih baik daripada dia salat sendiri. Dan salat dia bersama dua orang itu lebih baik bersama daripada dia salat bersama satu orang. Dan setiap kali jemaahnya lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Maka kalau di sebuah masjid misalnya jemaahnya masjid ini lebih banyak, yang sana lebih banyak, maka dia datangnya lebih banyak, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Ini dilihat kepada satu sudut. Ya, sebab sisi melihat menghadir salat berjamaah itu dilihat dari banyak sudut. Kadang dilihat dari imamnya siapa. Ya. Semakin imamnya mendekati sunnah, maka lebih afdal salat di belakangnya. Ya, kemudian masjidnya, semakin masjid itu mencocoki sunnah, maka itu lebih afdal salat di situ. Semakin banyak jamaahnya, maka itu lebih afdal. Ini pertimbangan-pertimbangan. Ya, semuanya pertimbangan-pertimbangan. Semampu mungkin dia ada pertimbangan yang menunjukkan ini lebih afdalnya, dia lakukan hal yang lebih afdal. Dia lakukan hal yang lebih afdal. Nah, baik. Kemudian berikutnya, ya, kata beliau rahimahullah, "Wa tashihhu ba'da al-mafdhul." Ya. Kata beliau, dan salat itu syah di belakang orang yang lebih orang yang kedudukannya di bawah dia. Ya, ada orang yang fadil, punya keutamaan. Ya, dia salat di belakang orang yang keutamannya di bawah dia. Nah,
Ini tentang sholat orang imam yang mengimami orang yang lebih utama darinya. Iya. Ada seorang murid misalnya, iya, dia mengimami guru-gurunya di belakangnya misalnya. Jelas ya? Ini contohnya. Di masa Nabi misalnya, Abu Bakar sholat dan Nabi di belakang. Abdurrahman bin Auf pernah, Nabi terlambat, Abdurrahman menjadi imam. Nabi juga sholat di belakang. Iya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang syah. Hal yang syah. Jelas ya? Itu adalah hal yang syah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau salat di belakang para sahabat. Ya. Dan telah dimaklumi juga bahwa Abu Bakar dan Umar dia salat di belakang sejumlah sahabat yang lainnya, salat di belakang Ibnu Mas'ud, salat di belakang siapa? Mu'ad bin Jabal dan salat di belakang yang lainnya. Dan dimaklumi bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua orang yang paling utama di tengah umat ini. Dua orang yang paling utama di tengah umat ini. Nah, jelas ya, walaupun sebagian sahabat yang saya sebutkan tadi, mereka punya keutamaan dari sisi lain. Nah, jadi ini tentang sholat di belakang al-mahdul. Nah, kemudian dikatakan oleh Syaukani, wal aula ayyakuna al-imamu minal khiyar. Ya, dan sepatasnya imam itu dari imam pilihan. Nah, di sini penjelasan tentang kriteria seorang imam. Nah, ya, beliau mengisyaratkan bahwa imamnya harus yang terpilih. Nah, sisa apa kriteria yang dia memilih di situ? Di bentuk-bentuk mana yang dia pilih? Apakah di bentuk banyaknya hafalannya, kepandaiannya membaca, ya, keahlian fikihnya, kedalaman agamanya atau bagaimana? Ya, ini sebaiknya kita lihat hadis-hadis Rasulullah dalam hal ini. Ada hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Idza kanu thalathatan falyu'mahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum. Apabila mereka tiga orang, maka hendaknya salah seorang dari mereka menjadi apa? Menjadi imam. Dan salah seorang yang paling berhak di antara mereka yang paling menjadi imam adalah apa? Orang yang paling pandainya membaca Al-Quran. Orang yang paling pandainya apa? Membaca Al-Quran. Jadi semakin dia lebih pandai membaca Al-Quran, ya, maka itu semakin baik dan semakin apa? Semakin afdal. Ya. Dan dimaklumi orang yang pandai membaca Al-Quran itu beraneka ragam kriterianya. Ada yang pandai membaca Al-Quran, harokatnya, makhrajnya semua, masya Allah bagus. Ya. Nah, ini pandai membaca Al-Quran. Ya. Dan kalau dia sesuai, ya, panjang pendeknya, maka ini lebih pandai lagi. Ya. Kalau panjang pendeknya sesuai, persis dalam panjang pendeknya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran. Beliau mengajarkannya kepada para sahabat dengan bacaan yang semuanya terarah, tidak begini dan tidak bercampur ini panjangnya, ini panjangnya, ini pendekkan. Karena itu periwayatan-periwayatan Al-Quran semuanya dengan aturan yang jelas, dengan aturan yang jelas. Ya, kalau di bacaan yang kita baca misalnya, ya, dari jalan Hafs, dari Asim, ya, itu dimaklumi bahwa, ya, di dalam membacanya kita ada dua periwayatan. Ya, ada dari jalan Syatibiyah dan ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Atau dikenal dengan bahasa lain, ada yang dari jalan Mat Munfasil dan ada yang dengan jalan Qasr Al-Munfasil. Ya. Jadi ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Ya, dan ini semuanya ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Berbeda dua riwayat, ada perbedaannya dari sekitar 21 sisi. Perbedaan di dalam membacanya. Jelas ya? Maka semakin seorang itu dia lebih pandai membaca, maka itu lebih didahulukan. Yang lebih didahulukan. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Tentunya para sahabat semuanya mengambil Al-Quran dari siapa? Dari Nabi. Tapi ada yang didahulukan di antara para sahabat. Seperti Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, ya, Ubay bin Ka'ab. Demikian pula ada Salim, ya, atau Hudzaifah, ya, apa Salim maulah siapa begitu saya lupa. Ini dari sahabat yang memang dikenal, ya, dan dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintah mengambil Al-Quran darinya, mengambil Al-Quran darinya. Sebab mereka semuanya membaca Al-Quran kepada Rasulullah sebagaimana yang diturunkan, persis semua bacaannya. Jelas ya? Baik. Ya, dan bacaan yang kita baca itu bersumber kepada Utsman bin Affan, Mu'ath bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ya, dan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya, ini hadis ya, satu hadis. Ada hadis yang lain, hadis Uqbah bin Amr. Ya. Beliau berkata, "Ya ummul qaum aqra'uhum." Rasulullah bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah."
yang menjadi imam bagi satu kaum yang paling pandainya membaca Al-Quran. Itu yang pandai, yang pertama. Fa'in kanu fil qira'ati sawa fa'a'lamuhum bis sunnah. Kalau dalam qira'ah semuanya sama, maka ada kriteria yang kedua. Siapa yang paling paham, paling mengetahui sunnah. Yang paling mengetahui sunnah. Jelas ya? Paling mengetahui sunnah ini masuk dalamnya. Paling faqih, paling paham fikih. Ya, paling banyak pemahaman agamanya. Jelas ya? Nah, ini yang didahulukan. Kemudian setelah itu, fa'inkanu bis sunnati sawa fa'akdamuhum hijratan. Kalau dalam sunnah sama, maka dilihat siapa yang paling dahulu hijrahnya. Ya, ini kalau mereka pernah hijrah. Fa'inkanu fil hijrati sawa fa'akdamuhum sinnan. Kalau dalam hijrah sama, maka dilihat umurnya siapa yang paling tua. Umurnya siapa yang paling tua. Jelas ya? Ini empat kriteria disebutkan. Nah, dan di sini disebutkan hijrah, sebagian para ulama mengambil makna dilihat yang mana yang paling bertakwa dari keduanya. Sebab hijrah adalah bagian dari apa? Dari amalan. Bagian dari amalan. Ayat. Kemudian di sini diberikan ketentuan dalam hadits Uqbah bin Amir, wala ya'umur rajulur rajula fi sultanihi. Ya. Dan jangan seorang lelaki itu mengimami orang lain di bawah sultannya, di bawah kekuasaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertamu di rumah orang, tidak boleh dia jadi imam di situ. Tuan rumah yang menjadi apa? Menjadi imam. Kecuali kalau dia dipersilahkan oleh siapa? Tuan rumah. Demikian pula di masjid-masjidnya ada imam tetapnya, maka imam tetap ini masjid ini di bawah sultannya. Ya, tidak boleh ada yang melakukan apa namanya? Ya, mengimami di masjid itu kecuali dia, kecuali imam tetap itu. Kecuali kalau imam tetapnya telah mewakilkan, telah mempersilahkan, atau imam tetapnya ada udur, tidak ada masalah digantikan. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Jadi ini tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi imam dan kriteria seorang imam itu bagaimana. Nah, kriteria seorang imam itu bagaimana? Lihat, yang paling pertama aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pandai yang membaca kitab Allah. Ya, kemudian yang paling pandainya terhadap sunnah. Nah, jadi kalau ada yang pandai qira'ah itu asalnya yang didahulukan. Dan ini dilihat di sejumlah masjid para ulama kita, mereka mendahulukan memang orang-orang yang apa? Ya, lebih pandai dari mereka di dalam masalah apa? Dalam masalah membaca Al-Quran. Lebih akra. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Ini pembahasan yang keberapa? Yang keenam. Tentang laki-laki mengimami perempuan dan bukan sebaliknya. Ya, ini disebut oleh Syaukani dalam ucapan beliau. Wa ya'umur rajulun bin nisa'i walal aks. Ya, seorang lelaki mengimami para perempuan dan tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh apa? Sebaliknya. Nah. Dan ini ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali Ibnu Majah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa kakek beliau Mulaika itu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke sebuah jamuan makanan ya yang dibuat. Maka Nabi pun makan. Setelah itu Nabi berkata, "Berdirilah, saya akan salat ya untuk kalian." Nah, ini dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadang berkunjung ke rumah sebagian sahabat. Kemudian Nabi salat di sebuah tempat. Lalu sahabat tersebut salat di tempat yang Nabi salat di situ. Ini kekhususan untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dilakukan untuk selain Nabi. Iya. Jelas ya? Maka Anas pun menyebutkan, kami pun berdiri ke hafir. Ya, hafir itu sebuah tikar, ya. Qad suwadda min tuli ma lubis. Ya, tikar ini sudah menjadi hitam karena terlalu banyak dipakai. Nah. Fa nadhahtuhu, maka saya bersihkan dengan air. Fa qama alaihi Rasulullah. Ya, dibersihkan oleh Anas. Setelah itu Nabi pun salat berdiri di atasnya. Ini menunjukkan bahwa seorang itu boleh salat di atas apa? Ya, di atas sajadah, di atas tikar ataupun di atas karpet yang semisal dengan itu. Maka disebutkan di sini Nabi berdiri, Anas menyebutkan faqumtu ana wal yatim wara'ahu. Saya dan anak yatim salat di mana? Di belakangnya. Wa qamatil ajuz mi wara'ina. Adapun si nenek, ya, beliau salat di belakang kami. Ya, salat di belakang kami. Ya, jadi ini perempuan diimami oleh siapa? Oleh laki-laki. Ya. Fa qamu mi wara'ina, maka beliau pun perempuan ini berdiri di belakang kami. Fasallalana rakaatain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami dua rakaat. Ya, dan dimaklumi bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Ya, sebab itu adalah tanda kaum yang tidak apa?
tidak beruntung. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin para perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan juga di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada apa? Kepada perempuan. Karena itu tidak syah perempuan mengimami laki-laki. Salatnya tidak syah. Baik, kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullah, dan ini pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ketujuh. Tentang imam salat wajib yang mengimami makmum yang salat sunnah dan sebaliknya. Ya. Jadi imam salat wajib. Makmumnya ikut di belakang. Tapi makmum ini niatnya salat apa? Salat sunnah. Apa hukumnya ini? Ya, demikian pula kalau imamnya salat sunnah, makmumnya di belakang niatnya apa? Salat wajib. Apa hukumnya? Ini dua masalah. Ya. Adapun yang pertama, makmum yang salat wajib mengimami makmum yang salat apa? Salat sunnah. Ini hukumnya adalah boleh. Ya. Hukumnya adalah boleh, diterangkan di dalam riwayat. Diterangkan di dalam sebagian riwayat. Nah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat apa? Salat asar bersama para sahabat. Maka datang dua orang, ya. Dia duduk di belakang masjid, tidak ikut salat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, maka beliau memerintah supaya dua orang itu dipanggil. Maka keduanya pun didatangkan dengan cepat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Malakum la tusalliyani ma'ana?" Kenapa kalian berdua tidak salat bersama kami? Ya, mereka berkata, "Shallaina fi rihalina." Kami sudah salat di rumah-rumah kami. Ini mungkin orang punya udur. Ya, sehingga dia salat di mana? Di rumah. Ya, mungkin dia baru datang dari perjalanan, atau mungkin mereka menyangka orang sudah selesai salat. Ternyata dia ke masjid. Ya, karena dia sangka sudah selesai salat, dia salat di rumah. Begitu dia sampai ke masjid, ternyata orang belum selesai salat. Ya, karena dianggap dirinya sudah salat, akhirnya dia duduk di mana? Duduk di belakang. Ya, dan ini tidak ada dalil bagi orang yang mengatakan tidak wajib salat berjamaah dengan dalil ini. Ya. Jelas ya? Tidak ada pendalilan. Maka Nabi berkata, jangan kalian ulangi perbuatan itu. Ya, kalau kalian sudah salat dan kalian datangi orang yang sementara salat, maka ikutlah salat bersama mereka. Sebab itu dihitung untuk apa? Ya, dihitung sebagai nafilah untuk kalian. Dihitung sebagai nafilah untuk kalian. Maka ini dari dalil yang menunjukkan bahwa orang yang salat sunnah, ya, boleh menjadi makmum di belakang orang yang melakukan salat apa? Salat wajib. Demikian pula sebaliknya. Ya, orang yang melakukan salat wajib, ya, boleh dia salat di belakang orang yang telah menunaikan salat wajib itu, dan salatnya itu hanya merupakan salat apa? Salat sunnah. Dalilnya adalah hadis Mu'adz ibn Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Nah. Ya. Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali kepada kaumnya. Kemudian dan Mu'ad imam di situ. Maka Mu'ad pun ya salat mengimami kaumnya, padahal beliau sudah salat apa? Sudah salat bersama Nabi, salat wajib. Ya, jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa boleh ya imamnya salat sunnah dan makmumnya apa? Salat wajib. Dan salatnya Mu'ad tentunya di sini adalah salat sunnah. Adalah salat sunnah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, ya, kata beliau, ya, ini tentang kedelapan, ya, tentang kewajiban, kewajiban mengikuti imam, ya, terhadap hal yang tidak membatalkan sholat, tentang wajibnya mengikuti imam. Baik, kata Syaukani rahimahullah, watajibu al-mutaba'ah fi ghairi mubtil, dan wajib mengikuti imam pada perkara yang tidak membatalkan sholat. Ya, mengikuti imam itu adalah hal yang sangat disyariatkan. Ya, dan wajib untuk dilakukan, dan diterangkan dalam sejumlah riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna maju'ila al-imamu apa? Yutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, ini banyak hadis ya menjelaskan mana-mana yang semisal dengan ini. Iya. Jadi imam asalnya diikuti, tapi diikuti pada hal yang tidak membatalkan sholat. Ya, pada hal yang tidak apa? Membatalkan sholat. Contohnya misalnya imam di rakaat yang keempat, ya, harusnya dia apa? Dulu tasyahud akhir kan? Tapi imamnya berdiri di rakaat keberapa? Kelima.
diingatkan oleh makmum, subhanallah. Ya subhanallah. Ya imamnya tetap lanjut. Ya. Imamnya berpikir ini makmum keliru semuanya. Dia yakin bahwa dirinya masih di rakaat keempat. Ya. Kalau keadaannya seperti ini, apakah makmum mengikuti imam? Ya, jawabannya tidak boleh. Kalau makmum sengaja ikuti imam, berarti mereka sengaja menambah rakaat yang keberapa? Kelima. Ini membatalkan sholat. Ya, ini apa? Batalkan sholat. Jelas ya, biarkan saja imamnya selesaikan. Ya, itu apa namanya ijtihad dia. Dia selesaikan rakaat yang kelima. Begitu imamnya salam, barulah mereka ikut apa? Ikut salam. Jelas ya? Atau imamnya misalnya sujud 3 kali. Ya, sujud, duduk lagi. Setelah itu sujud, dia tetap duduk. Setelah itu sujud lagi. Ya, apakah makmum ikut sujud juga? Ya, tidak boleh di sini dia sujud. Kalau dia sengaja sujud, batal sholat mereka. Ya, sebab apa? Dia menambah satu rukun yang tidak ada di dalam tuntunan sholat. Jelas ya? Maka dia biarkan imam sujud. Ya, kalau ditegur tidak mau kembali ini ya. Kalau ditegur tidak mau kembali. Biarkan dia sujud. Jelas? Ya, kalau dia berdiri maka ya ikut berdiri bersama imam setelahnya. Ya, jadi ini makna ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala di sini. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-9, ancaman bagi makmum yang mendahului imam. Beliau berkata, tentang ancaman ini kita khususkan di sini pembahasan, ya, karena Syaukani menyebutkan wajibnya mengikuti apa? Imam. Ya, memang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman orang yang mendahului imam. Di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yuhawwil Allahu suratahu surata himar?" Ya. Tidakkah takut salah seorang daripada kalian dia mengangkat kepalanya sebelum imam, kepalanya itu dirubah menjadi kepala himar, kepala keledai, atau bentuknya dirubah menjadi bentuk apa? Bentuk himar. Nah. Jelas ya? Ini subhanallah, sebagian para ulama ya mengisahkan seperti Ibnu Hajar dikisahkan di Fathul Bari, ya ada beliau mendengar atau sekelompok ulama mendengar dari seorang guru ini kalau mengajari mereka menyampaikan hadis, dia dari belakang hijab, tidak pernah dia tampakkan apa, tidak pernah dia tampakkan dirinya, ya cuman suaranya aja yang terdengar. Maka begitu muridnya sudah semakin lama dia berguru kepada syekhnya ini, akhirnya si murid berkata, ya syekh, saya ingin melihat engkau. Ya, akhirnya syekhnya juga karena sudah percaya kepada muridnya, maka dia pun menampakkan dirinya dan wajahnya seperti wajah apa? Simar. Dia berkata, wahai anakku, ya, hati-hatilah engkau dari menyelisihi hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketika mendengarkan hadits ini, hadits yang kita bacakan tadi, saya tidak menganggap hal itu adalah hal yang tidak diperhitungkan. Ya, dia sering mendahului imam. Akhirnya terjadilah pada saya apa yang kamu lihat sekarang ini. Ya. Apa yang kau lihat sekarang ini. Subhanallah. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Menyelisihi ketentuan dari Rasulullah SAW. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan afiat dan keselamatan untuk kita semua. Ya. Kemudian kata berikutnya di kata Imam Syaukani rahimahullah. Ya. Dan ini pembahasan yang ke-11. Imam tidak boleh mengimami di wilayah. Atau ya, tentang imam yang ke-10 ya, tentang mengimami makmum yang tidak senang kepada imamnya. Ya, ini diterangkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Kata beliau, wala ya'umur rajulu qauman hum lahu karihun, dan tidak boleh seorang lelaki mengimami satu kaum ini tidak suka kepadanya. Ya, ini ucapan Imam Syaukani ini diambil dari sebuah hadis. Ya, diambil dari sebuah hadis, diterangkan dalam banyak riwayat dari beberapa orang sahabat. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amma qauman wa hum lahu karihun, fa inna salatahu la tujawizu turquwatah." Ya, siapa yang mengimami satu kaum dan kaum itu tidak senang kepada mereka, maka salatnya tidak akan melewati turquwahnya. Iya. Jelas ya? Tidak akan melewati turquwahnya. Ini menunjukkan tentang makruhnya orang yang sholat mengimami kaum yang tidak suka kepadanya. Maka harusnya seorang imam itu bukan dia mencari ridhonya manusia. Ya, bukan mencari apa? Ridhonya manusia. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya lumrah dan wajar dilakukan oleh Nabi, dia lakukan. Dia peringan untuk manusia, kalau sholat dia ringankan. Jangan sampai dia memperbanyak akhirnya makmumnya tidak suka kepadanya. Jelas ya? Kalau makmumnya tidak suka kepadanya karena dia adalah orang yang mengikuti sunnah,
Maka ini lain lagi masalahnya. Ya, ini ketidaksukaan yang tidak boleh diperhatikan. Tapi seorang imam harusnya dia bijaksana dalam hal yang seperti ini. Ya. Sebab kadang seorang dia memang mengenal sunnah, tapi kalau dia menjadi imam akan menimbulkan mafsadat lebih besar, maka dia harus mundur dari hal itu. Dia biarkan saja orang lain yang apa namanya menjadi imam, ya, kalau memang mafsadatnya lebih besar. Sebab kita punya kaidah irtikab akhaf ad-dararain. Kita menjalani kalau ada dua bahaya, kita ambil bahaya yang paling apa? Paling ringan. Diambil bahaya yang paling ringan. Ya, baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yusalli bihim salata akhaffihim. Ya. Ini tentang ya, imam itu memperingan salatnya. Nah, dan imamnya mengimami makmum dengan salat yang paling ringan, ya. Ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi madh-dha'ifa was-saqima wal-kabira." Ya, fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Siapa ya di antara kalian yang salat mengimami manusia, hendaknya dia peringan. Ya. Sebab di belakangnya ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua. Ya, kalau dia salat sendiri hendaknya dia perpanjang. Ya. Sesuai dengan apa namanya? Apa yang diinginkan. Memperingan salat ini ada dua macam bentuknya. Ada memperingan terus-menerus, dan ada memperingan sifatnya di keadaan tertentu dia memperingan. Ya. Memperingan terus-menerus ini kalau dia melakukan salat itu sesuai dengan bacaan Nabi. Sebab Nabi mengajarkan bacaan. Beliau ada bacaan ketika salat subuh. Ada riwayat-riwayat apa yang dibaca oleh Nabi. Ada riwayat apa yang beliau baca di salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Maka kalau dia ikuti riwayat tersebut, itu artinya dia sudah memperingan apa? Salatnya. Dan tentunya Nabi adalah orang yang paling ringan salatnya. Jadi kalau dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, itu sudah memperingan namanya. Ini dituntut. Dan ini diantara mana memperingan. Dan boleh dia memperingan, dia memilih dari tuntunan itu yang paling ringannya. Yang paling ringannya. Karena itu, ya, wijangan umum yang kebanyakannya disebut oleh fuqaha, ya, di umum, ya, di sholat yang dijaharkan, di sholat subuh, maghrib, dan isya, ya, maka dibaca dari al-mufassal. Dari apa? Ayat-ayat al-mufassal. Al-mufassal itu dari mana? Dari surah Qaf sampai surah apa? Surah Nas. Al-mufassal terbagi tiga. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek. Panjangnya dari surah Qaf sampai ke surah An-Naba, amma yatasa'alun. Ya, surah Al-Mursalat. Ya, kemudian pertengahannya dari surah amma yatasa'alun sampai ke surah apa? Wal-layli idza yaghsha. Ya, itu yang pertengahannya. Kemudian yang pendeknya dari surah Ad-Duha sampai apa? Ke surah An-Nas. Ya, maka di salat maghrib dia panjang, dia baca dari pendek mufassal di salat maghrib. Ya, di salat isya dia baca dari pertengahan mufassal. Ya, dan di salat subuh dia baca dari apa? Panjangnya al-mufassal. Ini sudah ringan kalau dia melakukan hal yang seperti ini. Jelas ya? Dan kadang dilihat makmum yang kadang lebih ini, lebih khusus daripada itu, boleh dia ringankan walaupun kurang daripada itu. Nah, ini yang kadang kita saksikan dan kita lihat seperti di apa namanya? Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, imam-imamnya rata-rata di waktu-waktu salat mereka ya, memperingan salat. Sebab memang kebanyakan ya, orang yang hadir ya, apalagi di kondisi berkumpulnya banyak manusia, ini banyak keadaan-keadaan yang sulit terjadi pada sebagian manusia. Karena itu memperingan adalah hal yang apa? Hal yang wajar. Ya, karena itu dari kewajiban seorang imam, dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia harus pandai melihat kondisi para makmumnya, kondisi jamaahnya. Kalau ada jamaahnya yang sakit, dia tahu, dia lihat, ya, dia kenal. Ya, kalau ada makmumnya yang kurang senang, dia bisa dekati, dia terangkan, dia jelaskan. Ya. Kalau dia ada sunnah yang ingin dia hidupkan, dia sampaikan kepada makmum. Supaya jangan dia lakukan sunnah tersebut, makmum apa? Mengingkarinya. Ya, makmum mengingkarinya. Ini termasuk fikih hendaknya dijaga oleh salafiyun. Ya. Jangan karena ingin menghidupkan sunnah, ya, akhirnya dia membuat ribut di tengah masyarakat. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, saya ingin apa namanya menyebutkan sebuah faedah. Ya. Syekhuna Syekh Shalal Fauzan pernah ditanya. Ya, pertanyaannya begini. Katanya, ya Syekh, saya menemukan sebuah hadis dan saya anggap bahwa hadis ini adalah sunnah yang banyak manusia tidak mengamalkannya atau sunnah yang sudah mati di tengah manusia. Kalau saya menghidupkan sunnah ini, apakah saya dapat pahala? Apa jawaban Syekh? Kata beliau, tidak. Kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu berdosa. Ya, kata beliau. Bahkan kamu berdosa. Kecuali, kata Syekh,
Kecuali kalau sebelum kamu kerjakan sunnah tersebut, kamu terangkan dulu kepada manusia. Kamu terangkan dulu kepada manusia, baru kamu dapat pahala. Ya. Ini fatwa beliau dibangun karena memang banyak kejadian di masa ini. Dari sebagian anak muda bersemangat dia melakukan sunnah, dia tidak perhitungkan akibat dari apa? Perbuatannya yang kadang bikin apa? Bikin resah lah di tengah masyarakat. Orang semakin jauh dari sunnah. Ya. Orang semakin jauh dari sunnah. Dianggap sebagai aliran yang apa namanya? Yang nampak ciri-ciri, alamat-alamat yang tidak apa? Tidak baik. Bukan artinya seorang dia turun dari prinsip-prinsip yang dia pegang. Tidak. Tapi harusnya hal-hal yang sifatnya sunnah, kalau dia kaitannya dengan sunnah ya, bukan kewajiban. Hal-hal yang sifatnya sunnah, itu kalau dilakukan bisa menimbulkan mafsadat lebih besar, maka pelaksananya bisa diundur. Atau dilakukan di keadaan tertentu, atau dijelaskan dulu dengan cara yang baik, kemudian apa? Kemudian dilaksanakan. Ini dari titik yang hendaknya kita perhatikan. Ya, dan kita cermati. Kita berusaha mendekatkan agama ini kepada manusia dengan jalan yang benar. Ya, dengan jalan yang ringan. Memperingan agama ini untuk manusia supaya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itulah wejangan Rasulullah kepada para dai yang dikirim, duta-duta yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mengutus dutanya ke Yaman, beliau berpesan, "Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunassiru." Ya. Permudahlah, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira kepada manusia. Jangan kalian membuat manusia lari. Ya. Jangan kalian membuat manusia lari. Nah, dan kadang seorang melakukan sebuah perbuatan dianggap perbuatannya itu menjalankan sunnah, padahal sebenarnya itu membuat manusia lari. Ya. Nah, ini sangat banyak sekali kita dengar teguran-teguran dari lisan guru-guru kita. Ya. Dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya. Syekh Rabi, kemudian Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muslim Abad, dan selainnya dari para ulama besar di masa ini, menegur perbuatan-perbuatan yang kadang terjadi dari sebagian ikhwah yang sudah mengenal apa? Sudah mengenal sunnah. Ya, maka hendaknya ini diperhatikan. Bahkan Syekhuna Syekh Mukbil mengucapkan sebuah kalimat yang apa senantiasa saya ingat. Ya, beliau berkata, "Ya ikhwan, permudalah." Ya, beliau sering mengingatkan permudalah, dan beliau sering mengucapkan, ya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri, "Al-ilmu huwa at-taysir, amma at-ta'sir fa kullun yuhsinu." Ilmu itu adalah bagaimana mempermudah disampaikan kepada manusia. Adapun mempersulit, semua orang pandai mempersulit. Ya. Semua pandai mempersulit. Tapi dia gimana disampaikan ilmu dengan cara yang mudah? Nah, itulah ilmu sebenarnya. Dan semua orang pandai seperti itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Hati-hati kalian. Ada orang yang lari dari agama ini, lari dari mempelajari agama disebabkan karena kamu. Sebab kamu juga akan menanggung dosanya. Kamu akan menanggung dosanya." Makanya dari fikih hendaknya dipahami dari wijangan-wijangan yang sangat indah yang bermuara dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita indahkan dan kita perhatikan. Baik. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, "Wa yuqaddamu as-sultan wa rabbul manzil," dan didahulukan penguasa itu dan pemilik rumah. Ini sudah kita terangkan ya. Sudah kita terangkan tadi di dalam hadits Uqbah bin Amir. Nah, atau di dalam hadits Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini sudah pembahasan ke-12. Ya, tidak boleh mengimami di wilayah atau wewenang orang lain. Jelas ya, kalau wewenangnya di rumahnya atau di masjidnya tidak boleh. Kata beliau, "Wal aqra'u tsumma al-'alamu tsumma al-asan." Yang didahulukan yang paling pandai membaca, kemudian yang paling berilmu, kemudian yang paling berumur. Ini juga telah kita terangkan, ya. Yang mana yang urutan yang paling berhaknya, ini sudah kita jelaskan dari hadis-hadis yang telah lalu. Kemudian kata beliau, "Wa'idha ikhtalafat salatul imam kana dhalika wa'idha ikhtallat salatul imam kana dhalika 'alaihi la 'alal mu'tammina bihi." Kalau misalnya salat imam itu kurang, maka kekurangan itu dia menanggungnya. Ya, bukan terhadap makmum yang menanggungnya. Ya, ini dalilnya. Ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Ya. Para imam itu akan mengimami kalian. Kalau mereka benar salatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh apa? Oleh mereka. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, ya, ini sekarang beliau terangkan tentang bagaimana di dalam etika berjamaahnya. Di dalam etika berjamaahnya. Ya. Ini di pembahasan yang ke-15, posisi makmum laki-laki bersama imam. Ya, kata Syaukani, "Wa mauqifuhum khalfahu illa al-wahida fa an yamirihi." Ya, dan kedudukan para makmum di belakang imam.
Kedudukan makmum di mana? Di belakang imam. Ini saya sudah bacakan tadi dari hadis siapa? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik sholat, beliau dan ada anak yatim, Rasulullah mengimami. Ya, dan ada seorang perempuan kakeknya, neneknya Mulaikah. Ya. Rasulullah di depan, Anas dan anak yatim di belakang Rasulullah, dan perempuan di mana? Di belakang. Ya, demikian. Asalnya shaf lelaki di belakang. Kecuali kalau makmumnya cuma satu. Letaknya di mana kalau makmumnya satu? Ya, letaknya di sebelah kanannya. Letaknya di sebelah kanannya. Ya, demikian. Ini diterangkan dalam banyak hadis, dalam hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, apa dan selainnya diterangkan, ya, bahwa juga di dalam hadis Jabir diterangkan, ya, bahwa kedudukan makmum kalau dia sendiri di sebelah mana? Di sebelah kanan. Bahkan Ibnu Abbas, ya, dan Jabir dia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sebelah kirinya, maka Nabi memindahkannya ke sebelah mana? Sebelah kanan. Ini menunjukkan wajibnya, ya, berada di sebelah kanan. Nah, tapi bukan membatalkan sholat, ya. Kalau dia di sebelah kiri, sholatnya syah. Tapi apa namanya? Kalau dia sengaja, maka itu dia berdosa. Jelas ya, dia berdosa. Maka dipindahkan oleh Nabi ke sebelah mana? Kanannya. Andai kata bukan wajib, maka anda perlu melakukan gerakan. Asalnya dalam sholat tidak apa, tidak ada apa, tidak ada gerakan. Iya. Kemudian berikutnya, nah, pembahasan yang ke-16 tentang posisi imam perempuan terhadap sesama perempuan. Ya. Ya. Baik. Kalau misalnya imam dia sholat sendiri dan makmumnya sendiri juga perempuan. Perempuan di mana? Hah? Ya, perempuan letaknya di mana? Dia di belakang. Ya, karena itu dalam sebuah riwayat yang lain, ya, sebagian sahabat sholat bersama Nabi, dia di sebelah kanan Nabi dan perempuan berada di mana? Berada di belakangnya. Berada di belakangnya. Nah, sekarang posisi perempuan di tengah sesama perempuan. Posisi imam perempuan. Ini bagi para perempuan. Ya, ada dua kefiat. Kefiat yang pertama, ya, sama dengan kefiat laki-laki. Sebab asalnya laki-laki dan perempuan sama dalam hukum. Itu asal. Laki-laki dan perempuan hukumnya apa? Hukumnya sama. Dan ada cara yang kedua bagi perempuan, imamnya berada di mana? Berada di pertengahan saf. Berada di pertengahan saf sebagaimana yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan diriwayatkan juga dari Ummi Salamah. Dan ini hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Iya. Nah. Kemudian kata beliau, wa taqdimu wa imamatun nisa wasatu saf wa taqdimu shufufir rijal thumma sibyan thumma nisa. Nah, ini dalam mengurut saf. Pertama saf laki-laki, kemudian saf anak kecil, kemudian saf apa? Saf perempuan. Saf anak kecil, kemudian saf perempuan. Ya, tapi di sini ucapan Imam Syaukani rahimahullah, anak kecil dibuat saf tersendiri, ini dari hal yang perlu ditinjau kembali. Ya, dari hal yang perlu ditinjau kembali. Sebab asalnya nas-nas itu menunjukkan tidak ada perbedaan antara saf laki anak kecil dan saf apa? Orang dewasa. Bahkan kadang kalau anak kecil dibuat saf sendiri, ini akan menjadikan masjid itu ribut, ya. Nah, dan tentunya anak kecil dihadirkan ke masjid untuk dididik apa? Dididik dan beritika di masjid. Karena itu dia harus di samping orang besar, ya. Dia melihat bagaimana orang dewasa sholatnya, bagaimana santunnya di dalam sholat, diberi contoh di dalam sholat tersebut. Jelas ya? Nah, baik. Ini sudah pembahasan yang berapa? Iya. Pasang ke-17 tadi urutan para makmum. Demikian tadi urutannya. Kemudian pembahasan yang ke-18, siapa yang paling berhak mengisi saf pertama? Ini diisyaratkan oleh Imam Syaukani, ya, rahimahullah, kata beliau, wal ahaqqu bis-saffil awwal ulul ahlami wan nuha. Yang paling berhak untuk mengisi saf pertama itu adalah apa? Ulul ahlam wan nuha. Nah, ya, berada di saf pertama itu mempunyai keutamaan. Hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu diterangkan dalam hadis-hadis, "Lau ya'lamuna ma fi shaffil awal," dalam sebagian riwayat. Andai kata dia tahu apa yang ada dalam keutamaan saf pertama, maka dia akan datangi walaupun harus dengan cara apa? Berdesak-desakan dan diundi untuk masuk di situ. Karena keutamaan saf pertama ini. Maka yang paling berhak di saf pertama ini adalah ulul ahlami wan nuha. Ya, orang yang sudah balik dan dia ulun nuha, orang yang berilmu, punya apa?
punya ilmu dan punya akal, itu yang didahulukan, yang berada di belakang imam. Ya. Dan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Mas'ud Al-Ansari riwayat Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuwa, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hendaknya berada di belakang saya di antara kalian ulul ahlami wa apa? Wan nuwa. Ya, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ya, mana ulul ahlami wan nuwa di belakang ini? Ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya ulul ahlami wan nuhanya itu bersegera datang ke masjid supaya dia berada di shof apa? Shof pertama, menduduki shof pertama. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, kalau misalnya ya ada saling apa namanya sudah menunggu jamaah, maka ada ulul ahlami wan nuha di situ yang berada di situ, maka harusnya dia lebih didahulukan ke depan. Dia lebih didahulukan apa? Ke depan. Karena itu sebagian sahabat pernah dia salat, ya. Kemudian dia tarik orang di depannya. Kemudian dia maju ke depan. Dia maju ke depan. Ya, dan dari perbuatan sahabat ini menunjukkan bahwa, ya, orang yang apa namanya punya kelebihan ilmu, dia harusnya lebih berhak untuk berada di mana? Di depan. Nah, jadi itu dua penafsiran di dalam menafsirkan hal ini, dalam memahami hal ini. Kemudian berikutnya pembahasan yang ke-19, ya, tentang hukum meluruskan shaf. Ya, hukum meluruskan shaf, hukumnya adalah apa namanya wajib atas imam dia meluruskan shaf tersebut. Dan ini diterangkan dalam hadis-hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, dalam sebuah riwayat baina wujuhikum. Ya. Ini dalam hadis Nu'man bin Bashir. Nah, sungguh kalian luruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan buat wajah-wajah kalian itu berselisih. Dalam sebuah riwayat, hati-hati kalian itu berselisih. Yang meluruskan shaf ini dari hal yang menyatukan hati. Dari hal yang menyatukan hati. Sampai ya Rasulullah SAW meluruskan shaf kami, diceritakan oleh Nu'man, seperti meluruskan kidah, meluruskan anak panah. Ya. Kalau dilihat ada yang maju ke depannya, ditegur. Ya, mundur sedikit. Ya, diluruskan. Ya. Dan ini harus dipahami ya. Ini diluruskan oleh imam sampai makmumnya kelihatan sudah paham. Kalau makmumnya sudah paham, tidak perlu dia terlalu apa? Terlalu ketat. Ya. Sebab ini bagi siapa yang belum paham, diluruskan sampai para makmum sudah terbiasa dengan itu. Jelas ya? Jadi tidak harus setiap kali imamnya mau sholat, dia luruskan semuanya. Berdiri dari bawah belakang sampai akhir. Ya, ini kadang-kadang kondisi, kadang-kadang yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau memang itu diperlukan atau dilihat sebagian makmum kurang paham akan hal tersebut. Kalau semuanya paham insyaallah, maka cukup diingatkan. Kalau ada yang nampak zahir ya dia keliru, maka diingatkan untuk mundur, untuk maju dan seterusnya. Jelas ya? Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya meluruskan shaf ini. Iya. Tentang harusnya meluruskan shaf bagi imam. Kemudian kata beliau, wa yasuddul khalal, dan hendaknya mereka menutup jalan, menutup celah-celah. Dan ini adalah dalam sebagian konteks riwayat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suddul khalal. Ya. Jagalah antara apa? Celah-celah yang ada. Kemudian kata beliau, wa yatimmu shaff al-awwal thumma alladhi yalihi thumma kadhalik. Kemudian dia menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian shaf setelahnya, kemudian shaf setelahnya. Ya, kalau ada beberapa shaf yang pertamanya masih kosong, dia harusnya maju ke depan, ya, mengisihi apa, memenuhi shaf-shaf tersebut. Nah, karena itu dalam hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ala tasuffuna kama tasuffu al-malaika inda rabbiha, tidakkah kalian bersaf seperti para malaikat bersaf di depan Rabb-nya? Ya, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana malaikat itu bersaf di depan Rabb-nya? Ya, maka Nabi menjawab, yatimuna shaffal awwal, mereka menyempurnakan shaf pertama, wa yatarafuna fi shaf, dan mereka saling rapat di mana? Di shafnya. Jadi ini shaf paling shafnya paling baik para malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi shaf yang paling pertama, kemudian yang pertama. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyinggung tentang hal ini. Nah, ini pembahasan yang ke-20 sudah tentang mengisi shaf yang masih kosong, mendahului yang pertama, kemudian yang pertama. Baik, selesai dari pembahasan salat berjamaah. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, gimana kita lanjut? Hah? Atau mau ngambil snack sekarang? Ya, ini sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Allah.
puasa. Insya Allah kita bisa kejar target malamnya, insya Allah. Baik, suyut sahwi. Ya, tidak apa-apa, insya Allah suyut sahwi kita undur setelah sholat maghrib. Saya khawatir kalau saya bahas sekarang, nanti kita selesai jam 6.04. Ya, padahal jam 6 itu sudah mepet untuk antum. Baik, saya kira cukup dulu untuk sementara. Insya Allah ta'ala kita sambung setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.